Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, setidaknya 160 orang secara bertahap mendapatkan pemeriksaan rapid test di Parkir Barat Gedung Sate Bandung Senin ini. Rapid test sengaja dilakukan untuk memberikan kepastian bagi anggota HIPMI yang sempat menjadi orang dalam pemantauan akibat kasus COVID-19 yang menimpa beberapa orang dalam pertemuan HIPMI di Karawang beberapa waktu lalu. Secara bertahap, setidaknya 160 orang mendapatkan pemeriksaan rapid test di Parkir Barat Gedung Sate Bandung sejak Senin pagi. Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PM Dinas Kesehatan Jawa Barat, Muhammad Yudi, rapid test ini sengaja dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para anggota HIPMI terkait status kesehatan mereka. Hal tersebut karena beberapa orang dalam pertemuan HIPMI di Karawang beberapa waktu lalu dinyatakan positif COVID-19 termasuk Bupati Karawang. Pelaksanaan tes pun dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi kerumunan massa. Untuk memberikan kepastian kepada teman-teman dari HIPMI, ini termasuk ODP ya. Nah, jadi untuk memastikan ada terinfeksi apa tidak, kita laksanakan dengan rapid test COVID-19. Hasil rapid test tersebut pun dapat langsung diketahui Senin ini. Tapi menurut Yudi, hasil tersebut diberikan ke koordinator dari HIPMI agar peserta tes tidak menunggu dan dapat segera pulang. Setelah tes Senin ini, Selasa pun akan dilakukan rapid test untuk anggota Jabar Quick Response, Biro Protokol Setda Jawa Barat, dan wartawan yang berjumlah 200 orang lebih. Budi Hartati, Bandung TV.